Moving. Halo, kali ini ada sebuah film dengan judul Dilwale rilis pada tahun 2015 berkisah tentang dua anak mafia yang berseberangan memperjuangkan cinta mereka. Bagaimana keseruannya? Yuk, mari kita simak kisahnya. Di pagi hari, pria bernama Rajbai dengan kedua temannya sedang menikmati secangkir kopi. Namun wajah Rajbai terlihat murung. Salah satu temannya mengatakan insiden itu sudah berlalu 15 tahun yang lalu. Di saat bersamaan, ada beberapa warga yang sedang memukuli seorang pria yang diketahui pria itu mencuri sebuah HP. Rajbai kemudian datang mendekat untuk menghentikannya. Saat Rajbai menanyainya, pria itu beralasan terpaksa mencuri demi untuk menghidupi adiknya. Karena dia tidak mempunyai pekerjaan lantaran tidak mempunyai latar pendidikan. Merasa iba, Rajbai meminta dompet sakti temannya dan memberikan semua uang dalam dompet pada pria pencuri itu. Dan terlihat Fir bersama Sidhu berada dalam satu mobil. Fir merupakan adik Rajbai. Saat kebut-kebutan di jalan, mereka melihat gadis cantik tinggi semampai. Terlihat gadis itu meminta tumpangan, namun Fir mengabaikannya. Kemudian Fir beralasan pada Sidhu ingin kencing dan memaksanya untuk ikut. Di saat itu juga, Fir meninggalkan Sidhu untuk mendatangi gadis itu. Gadis cantik ini bernama Isita, dipanggil Isu. Karena motornya mogok, dia meminta Fir mengantarkannya ke kantor kota untuk mengurus surat izin pembukaan restorannya. Namun masalahnya, 10 menit lagi kantor akan tutup. Akhirnya kebut-kebutan dan menabrak. Thank God it's open. Fir, you just made my... Terlihat Rajbai menelpon Fir untuk segera membawa pulang mobilnya karena mobil itu akan segera diantar ke pemiliknya yang merupakan langganan bengkel Rajbai. Namun Rajbai mendapati mobilnya yang telah rusak. Fir menjelaskan pada Rajbai, dia menolong seorang gadis mengantarkannya ke kantor badan hukum karena terburu-buru sehingga mobilnya menabrak. Pada malam harinya, Fir terlihat membetulkan mobilnya sendiri karena pekerja bengkel itu meminta izin dengan keperluan masing-masing. Dan terlihat Isu datang ke tempat itu dengan terkejut ternyata Fir yang berada di situ. Isu mengatakan motornya sering mogok dan Fir mencoba memeriksanya dan mengatakan bahwa rusaknya parah. Isu mengira bahwa Fir adalah mekanik. Namun Fir mengatakan dia pemilik tempat ini. Kakaknya sedang menghukumnya untuk bekerja siang malam gara-gara mengantarmu. Kemudian Fir mengajak duduk Isu dan bercerita. Gara-gara merusakkan mobil itu, kakaknya menampar dia 10 kali di depan orang banyak. Isu menanggapi kenapa kamu tidak menghentikannya. Karena dia kakakku, kata Fir. Namun tanpa disadari Fir, Rajbai dari tadi mendengarkan Fir yang berbicara pada Isu. Menyadari kakaknya di situ, Fir mengatakan pada kakaknya bahwa gadis itu memprovokasinya. Dia berbalik menjelekkan Isu di depan kakaknya dan memberi isyarat pada Isu. Menyadari itu, Isu memarahi Rajbai dan menyuruh Fir meluapkan kemarahannya pada kakaknya. Merasa terdesak, Fir memberi isyarat kepada kakaknya. Kemudian Rajbai meyakinkan Isu bahwa akan minta maaf pada Fir. Namun Fir tidak suka melihatnya ketika ada orang lain. Isu pun menegaskan kembali pada Fir
untuk tidak takut dan jika terjadi sesuatu untuk menghubunginya. Saat isu berlalu pergi, Fir langsung meminta maaf pada kakaknya. Rajbai mengajak Fir untuk makan malam, namun dia menolak karena sudah berjanji sebelum mobilnya selesai tidak akan makan. Namun tiba-tiba, Sidhu datang membawa makanan pesanan Fir dan Rajbai menanyakan pada Fir, namun tidak mengaku. Rajbai pun berlalu dengan tertawa kecil. Kemudian Sidhu memberi kopi pada Fir dan membuatnya tertidur hingga memimpikan isu. Pada pagi harinya, satu ember air membangunkan tidur Fir dan memperlihatkan salah satu mobil sebagian partnya hilang. Di situ sering terjadi pencurian. Terlihat Sidhu mendatangi pria nyentrik bernama Oscar Bay. Dia adalah penadah barang curian yang berkaitan dengan mobil. Sidhu membawa tip mobil BMW yang dicuri dari bengkel Rajbai. Oscar Bay selalu memuji Sidhu yang mencuri begitu cantik seakan mengambil di rumah sendiri. Sidhu mengatakan jika terkesan dengannya maka berikan bonus. Dia akan merayakan ulang tahun pacarnya agar terkesan. Oscar pun nampak semangat memberikan bonus pada Sidhu. Yang kebetulan adik Oscar juga sedang ulang tahun. Sidhu menelpon Jenny pacarnya untuk merayakan ulang tahunnya. Yang ternyata tanpa diketahui Sidhu, Jenny adalah adik Oscar. Nampak Fir mengantarkan motor Isu yang sudah diperbaiki. Kemudian mereka terlihat berbincang dan Isu menanyakan kenapa kakaknya seperti itu tidak punya perasaan pada adiknya. Kemudian Fir segera menjelaskan pada Isu bahwa sebenarnya dia berbohong. Kakaknya sangat menyayanginya, dia yang paling diutamakan. Dia lakukan ini hanya karena ingin dekat dengan Isu. Kemudian teman-teman mereka berdatangan, salah satunya Sidhu dan juga Jenny yang sedang berulang tahun. Kemudian Isita diajak bergabung dengan mereka. Terlihat beberapa orang memaksa pemilik kafe untuk menjual narkoba milik King, namun dia menolaknya. Saat Isu mencoba menolongnya, justru HP-nya dibanting pria botak anak buah King. Kemudian Fir datang. Terjadi perdebatan hingga perkelahian mereka. Dan pada malam berikutnya, anak buah King menghajar Fir. Beruntung Rajbai segera datang. Saat berada di rumah sakit, Rajbai mencoba menanyakan pada Fir, siapa mereka yang memukulimu? Namun Fir juga Sidhu tidak ada yang memberitahu Rajbai. Hingga kemudian dua teman Rajbai memberitahu siapa orang yang menyerang Fir. Mereka kemudian mendatanginya dan menghajar mereka semua. Dan juga membakar narkoba milik King. Kemudian berpesan pada anak buah King bahwa Kali telah datang. Pagi harinya terlihat King menanyai anak buahnya dan hanya mendapat laporan mereka tidak mengambil barangnya tetapi cuma membakarnya. Lalu memberitahu yang melakukannya adalah Kali. King nampak bingung siapa Kali. Lalu salah satu anak buah Kali mencurigai anak yang mereka pukuli mempunyai kakak. King dan anak buahnya mendatangi bengkel Rajbai. Rajbai pun bergaya seorang yang bijak, tidak menyukai kekerasan. Dia mencoba menenangkan suasana. Rajbai mengatakan pada King, hanya pemilik bengkel modifikasi mobil. King pun memberitahu anak buahnya, mulai sekarang mobil King untuk dimodifikasi di bengkel ini. Melihat anak buahnya yang memegang senjata, King menyuruhnya untuk menyimpan.
dan berpesan pada Rajbai untuk tidak takut, jika ada masalah hubungi saja King. Dan dia berlalu pergi. Ternyata King sama sekali tidak percaya bahwa Rajbai adalah Kali. Saat King berlalu pergi, Rajbai dan dua temannya menertawakan mereka yang menakutinya dengan senjata. Sedangkan masa lalu mereka bertiga adalah mafia kelas kakap. 15 tahun yang lalu di Bulgaria, terlihat Kali dan temannya dikejar musuhnya. Pada saat itu dia menabrak wanita cantik. Kali pun turun untuk menolongnya, karena terburu-buru dia pun segera pergi. Terlihat Malik, seorang mafia besar, mendapat laporan dari anak buahnya bahwa emasnya telah dirampas Kali. Keluar dari mulut Malik bahwa Render dan aku dulu terbiasa merampok bersama di dermaga, dan sekarang berubah melawanku. Ini semua gara-gara Kali. Pada suatu hari, Kali kembali bertemu wanita cantik yang tertabrak olehnya. Dia mencoba bertanya keadaannya. Wanita itu mengatakan baik-baik saja. Di saat berbincang, wanita itu menanyakan siapa mereka yang mengejarmu. Kali menjelaskan bahwa mereka gangster. Kali menyebut nama Render Baksi. Wanita itu mengetahui dia adalah mafia dari India yang menetap di sini. Kali mengatakan aku putranya. Kali menanyakan namanya. Mira Dev Malik, kata wanita itu. Saat Kali menyebut namanya, Mira nampak tidak kuat menahan tawa. Kemudian Kali mengeluarkan HP-nya dan meminta nomor Mira. Dengan berlalu, Mira memberikan nomornya. Pada suatu hari, nampak Fir kecil di asrama yang dijenguk Kali dan ayahnya. Tetapi Fir kecil kesal, merasa mereka tidak menyayanginya. Lalu Kali mengejar Fir dan memberi penjelasan hingga akhirnya Fir menerimanya. Render mengatakan pada Kali, Fir tidak bisa tinggal bersama karena selalu ada yang mengancam hidupnya sejak permusuhan ini. Render juga mengatakan pada Kali, dia merasa tidak adil menyekolahkan Fir di sini tetapi membebani kau dengan tanggung jawab dan menempatkan hidup kau dalam bahaya, bukan karena kau bukan anak kandung. Kuharap jangan salah paham. Terlihat Kali juga sangat menyayangi Render sebagai ayah angkatnya yang mengambilnya dari jalanan. Render juga menyuruh Kali berjanji agar Fir tidak mengetahui bahwa kalian bukan saudara kandung. Terlihat Mira mengajak ketemu Kali. Dia mengadukan sering menghadapi gangguan dari berandala. Namun Kali sepertinya terhanyut dalam kecantikan Mira, sehingga membuat kesal Mira yang mengajaknya berbicara. Benar saja, saat berandalan mulai mengganggu Mira, Kali datang sebagai pahlawan untuk Mira. Kemudian Kali nampak mengajak Mira bertemu kembali di lain waktu, tetapi Mira mempunyai segudang alasan. Sehingga Kali meminta waktu hanya 5 menit untuk dinner, sehingga tidak ada alasan untuk menolak. Tibalah waktunya mereka bertemu kembali. Karena waktu yang disepakati cuma 5 menit, Kali mempersiapkannya dengan matang. Pata hai na, sirf 5 menit hai. Haan, pata hai, sun liya. Ek baat batao Meera, tumne apne dad ke baare. And here we are, let's go. Hello me man, and thank you. Job change. Multi-talented. Tum ye batao, tum khaogi kya? Arabian. No check, only cash. Here it is, but time mat waste karo, jaldi karo. Tumne sir, ice cream parlor. Okay. तुम्हारा आइसक्रीम पार्लर? मेरे डैड का है। थैंक गॉड। अच्छा वो इतनी दूर आए, लेकिन तुम्हें तुम्हारा फ्लेवर तो मिल गया। चीयर्स। चीयर्स। Saat Mira bertanya ada lagi, Kali mengatakan tidak ada karena waktunya cuma 5 menit. Kemudian Mira mengajak besok untuk bertemu kembali, namun Kali mengatakan tidak bisa karena pekerjaan. Mira mengatakan, besok hari ulang tahunku, jika kamu tak datang, maka dia tak akan merayakannya. Kemudian Kali mencoba menjelaskan bahwa pengiriman emas ke Rumania yang sudah ditunggu pembeli itu sangat berbahaya.
karena emas yang mereka bawa rampasan dari Malik, sehingga Malik sangat mengincarnya dan itu berbahaya. Namun Kali berjanji segera menyelesaikan pekerjaan dan langsung menemui Mira. Saat Mira berlalu pergi, dia mengatakan, "Besok kita pasti bertemu." Keesokan harinya, terlihat iring-iringan mobil Kali yang membawa emas. Namun tiba-tiba ada beberapa mobil datang mengikuti dan menyerang mereka. Saat mobil Kali terbalik dan dia terluka parah, terlihat Mira turun dari mobil dan mendekati Kali. Samar-samar dari pandangan Kali bahwa Mira datang mendekatinya. Di hadapan Kali, Mira mengatakan, "Sudah kubilang, besok kita pasti bertemu." Dan menegaskan, "Yang dikatakan kau bahaya mengintai sebenarnya adalah aku." Dan mengingatkan Kali bahwa namanya adalah Mira Dev Malik. Malik adalah ayahku. Dan memberitahu Kali, dari awal Mira sudah merencanakan semua ini. Beruntung, Kali tidak dibunuh Mira karena di hari ini ulang tahunnya. Akhirnya, emas rampasan Kali pun diambil kembali ke tangan Malik. Nampak Render begitu marah yang akan membunuh Malik, namun Kali melarangnya. Kali mengatakan ingin bertemu sekali lagi dengan Mira. Dan tiba-tiba Kali sudah tepat berada di belakang mobil Mira, namun Mira tidak mau berhenti. Kali terus mengejar hingga sampai Mira hampir jatuh ke jurang. Kali memegangnya dan berkata, "Jangan takut, aku takkan melepasmu karena aku tulus mencintaimu tanpa berpikir apa yang kamu akan lakukan padaku." Kali juga mengatakan, "Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi, kalau tidak aku akan membunuhmu." Semenjak itu, terlihat Mira yang selalu menyendiri seakan menyesali apa yang dia lakukan pada Kali. Kemudian terlihat Mira mendatangi rumah Kali untuk meminta maaf dan menjelaskan tentang perasaannya bahwa dia juga mencintainya. Namun terlihat Kali yang sudah tidak percaya pada Mira. Pada akhirnya, Mira tetap diam di sana hingga malam. Kali pun datang membawakan payung untuk Mira dan bertanya, "Apa yang kau ingin buktikan?" Mira mengatakan bahwa aku mencintaimu. Saat Kali meragukan, Mira mencoba menjelaskan dan akhirnya Kali pun luluh. धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया दुनिया भुला के तुमसे Kemudian nampak Mira mengatakan pada Kali untuk memberitahukan hubungan mereka berdua pada keluarga masing-masing. Dan Kali pun menanggapinya bahwa dia mampu meyakinkan ayahnya. Tetapi bagaimana dengan ayahmu? Mira merasa kebencian ayahku terhadapmu tidak sebesar kasih sayangnya padaku. Lalu Kali bertanya, "Bagaimana jika aku dan ayahku menipumu? Maka aku akan membunuhmu," kata Mira. Terlihat Kali di depan cermin yang melihat bekas luka tembak di dadanya oleh Mira. Dan seperti biasa, Kali yang menjadi Rajbai menyiram Fir yang masih tidur. Rajbai mengatakan mobil ini akan diantarkan, tetapi lampunya hilang. Merasa bersalah, Fir mengatakan pada kakaknya, "Biar aku yang urus masalah ini." Terlihat Anwar memukuli Mani yang dianggap mencuri kue. Namun Mani membuktikan membeli kue untuk dimakan bersama Rajbai untuk ulang tahunnya.
Kemudian Rajbai meminta maaf pada Mani karena keadaan di situ serba membingungkan, sering terjadi pencurian. Mani yang melihat Fir termenung, dia menanyainya. Fir mengatakan membutuhkan lampu import. Kemudian Mani membawa Fir ke tempat Oscar. Saat berada di sana, Oscar mengatakan bahwa pencuri ulungnya baru menelpon mendapatkan lampu yang dibutuhkan oleh Fir. Merasa curiga, Fir menunggu kedatangan pencuri itu yang ternyata adalah Sidu. Fir terlihat mendengarkan Sidu yang bercerita pada Oscar. Sidu memasukkan obat tidur pada kopi yang diberikan untuk Fir. Kemudian Fir mengejarnya dan menghajarnya. Lalu Sidu memasang wajah melas dan berkata, "Kenapa kamu tidak bertanya kenapa aku melakukan itu? Aku memakai baju, sepatu juga bekas pemberianmu karena uangku selalu habis untuk pacarku karena tak mudah mendapatkan hatinya." Dia juga mengatakan hidup kita di lingkungan pria sehingga sulit mendapatkan pasangan. Dan tiba-tiba Fir juga ikut menangis. Dia bercerita mendekati seorang pembantu wanita sebelah rumahnya bernama Monica. Sebelum dia mengungkapkannya, Monica telah kabur bersama tukang las. Fir mempunyai masalah, susah mendapatkan pacar. Pada malam Natal, Sidu membantu Fir mengungkapkan perasaan pada Isu dengan idenya. Ayo. Kiski. Meredith. Tohar pal. Dan Fir pun berhasil meluluhkan hati Isu. Kemudian Isu mengajak Fir untuk memberitahukan hubungan mereka. Fir yang ingin memberitahukan tentang hubungannya dengan Isu pada kakaknya mendapatkan kesulitan. Sehingga Isu yang memberitahukannya. Kemudian datang Rajbai ke rumah Isu untuk menemui keluarganya dan ternyata dia adalah Mira. Mengetahui Fir adalah adik Kali, maka Isita dilarang berhubungan oleh Mira. Saat Kali mencoba menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, Mira sudah tidak percaya lagi dan jika datang lagi, maka dia akan membunuhnya.